Orang Syiah ni dia percaya pada reincarnation. Macam orang Hindu, tanasuh arwah. Mereka berbeza pendapat bila lepas seseorang tu mati, ke mana arwah tu pergi. Tapi mereka sama pendapat sebenarnya tidak ada kematian, arwah tu terus hidup. Arwah tu akan hidup pada kelahiran yang akan datang. Sebab tu mereka percaya Imam Ghaib tu. Tapi hakikat Imam Mahdi yang ditunggu, Imam 12 Syiah siapa? Itulah. Imam Mahdi betul ke? Abang Jal. Abang Jal. Sampai ulama Syria turun kan, masa krisis yang besar, turun di Indo, turun di Malaysia, pesan jangan sampai Malaysia jadi macam nasib kami. Allahu Akbar, Masya Allah, ini berani Ustaz Auni Muhammad mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Auni Muhammad, dan ini Masya Allah kena wajib tengok teman-teman sekalian. Allahu Akbar, wajib nonton sampai selesai. Ini wow, ini yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad ini paling yang menurut saya itu kok berani banget Ustaz Auni Muhammad menyatakan hal ini gitu, mengungkap hal ini gitu ya guys ya. Allahu Akbar, Masya Allah, ini jenius sekali Ustaz Auni Muhammad ya. Kita bisa tengok macam mana yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad pada kesempatan kali ini. Jom kita simak videonya, let's go. Hak belah ni pun lebih kurang saja. Hadis sokong Muawiyah bina juga hadis palsu nak menguatkan kumpulan dia. Al-umana'u salasatun ana wa Jibril wa Muawiyah. Tak ada dah tiga orang paling amanah atas dunia, aku Nabi Muhammad, Jibril dan Muawiyah. Logik gadak matan hadis ni. Wow. Tiga orang paling amanah, Nabi, lepas Nabi Jibril, lepas tu Muawiyah. Kita bukan nak menafikan ketokohan sahabat nama Muawiyah, tapi matan pun kita tengok syas dah. Amanah pula tu dah. Kurang-kurang sahabat paling depan kalau nak letak nama pun Abu Bakar ke Umar ke, ni sampai tahap Muawiyah. Ada lagi teruk, khalaqallahul malaika min sya'ri zira'aihi wa sadrihi. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat daripada bulu-bulu lengang dia dan bulu-bulu dada dia. Oh, Allah ambil bulu lengang dia buat malaikat, Allah ambil bulu dada dia buat malaikat. Tengok matan pun kita tahu dah teruk. Betul. Seolah-olah Allah ni berfizika macam kita, ada bulu lengang, ada bulu dada. Tak ada kerja cabut bulu dada, cabut bulu lengang, buat malaikat. Allah naik uban, ambil cabut uban putih buat orang kafir ke apa, ke buat orang Syiah ke apa. Logik ke ada? Tak banyak lagi lah benda-benda ni. Nak cakap start riwayat palsu ni, memang mereka lah. Jadi antara yang benda mereka nak palsukan tentang nasab tadi lah, yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Jadi sifat mereka tu, mereka suka bina, tahu tak? Ada kubur, mana kubur Syah Zanan, mereka buat di satu bukit dekat kota Tehran, dia panggil kota Ray. Ray ni tempat ulama-ulama besar dulu. Dia buat di situ satu kubur yang nama gunung tu Bibi, Gunung Syah Zanan. Jadi dalam tu ada satu kubur, tak tahu kubur siapa. Kubur tu biasa, tapi zaman kerajaan Bani Buih, pernah dengar kerajaan Bani Buih? Tak. Bani Buih ni Syiah lah. Mereka pasang jubin, mozek. Kemudian tiba pula zaman kerajaan Bani Saljuk, mereka buat lagi elok. Tiba pula zaman Sasanid, hak kata anggap Tuhan sebagai dewa, buat lagi elok. Tiba zaman Qajari, buat lagi elok. Sampai hari ini ada kubur tu, orang pergi melawat. Allah. Tapi tuan punya kubur tu, ada orang ke dalam kubur? Wallahu a'lam. Sama dengan Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Orang yang bunuh Sayyidina Umar. Tu sebenarnya dia nak marah kat Sayyidina Umar. Dia caci maki Sayyidina Umar. Dendam Syiah dekat Sayyidina Umar tak ada benda lain. Sebab zaman Umar lah runtuhnya kerajaan Parsi yang berusia lebih 1000 tahun tu. Allah.
Zaman Nabi tak jatuh, zaman Abu Bakar tak jatuh, zaman umat jatuh. Jadi mereka rekalah. Umat dicaci, Abu Bakar dicaci. Tu sebenarnya dendam dia. Bukan Umar tu khusus, hak umumnya dendam jatuhnya kerajaan Parsi di tangan umat umat Islam. Mereka nak balas balik dengan rupa Syiah hari ni. Tak sedap lagi ke? Allah. Jadi untuk pengikut-pengikut Syiah ini kena mendengarkan ini ya guys ya, supaya faham dan sedar ya kan, sedari mungkin gitu bahwasanya ada terselubung ya. Ha, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini berani Ustaz Auni Muhammad mengungkapkan ya, agar supaya saudara-saudara kita yang istilahnya terjerumus ya kan, nah, ataupun bisa dikatakan lagi ya, orang-orang yang tersesat seperti itu bisa kembali lagi kepada Islam sesuai daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sesuai daripada Al-Qur'an gitu. Mereka itu buat Al-Qur'an sendiri loh. Mereka dah kepung satu-satu tu. Terperangkap dah lah ni Mekah dengan Madinah. Kubur Abu Lu'lu'ah dijadikan pesta hari raya. Dia dianggap sebagai Baba Syuja'uddin, pahlawan agama sejati sebab bunuh Sayyidina Umar. Kubur dia ada di bandar antara bandar Qum dengan bandar Qasan. Ada satu kubur. Dia buat perayaan. Dianggap perayaan yang besar. Tetapi tarikh kematian Sayyidina Umar dianggap sebagai Hari Raya Akbar sebab terbunuhnya Umar di tangan Abu Lu'lu'ah. Ada kubur dia di antara bandar Qum dengan bandar Qasan. Pi bongkat kubur tu ada orang ke tak? Pi bongkat kubur tu agak-agak ada orang ke tak? Sebab sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah tak menipu. Lepas dia tikam Sayyidina Umar, siapa yang bunuh Abu Lu'lu'ah? Abdul Rahman bin Auf yang bunuh. Dia mati di mana? Di Madinah. Siapa yang bawa mayat dia pergi tanam di Qum dengan Qasan tu? Dia sama macam kubur Syah Zahan lah. Buat kubur saja, konon-kononnya ada orang di situ. Oh. Tapi tak ada pun. Tak ada benda pun. Dia mati di tengah Abdul Rahman bin Auf. Takkanlah kita nak hantar mayat dia. Ambil lah, aku dah bunuh ni. Ambil lah nak tak. Tak ada. Kosong. Faham dah ni? Faham. Faham ke tak ni? Yang paling penting tiga asas dia. Orang Syiah ni dia percaya pada reincarnation. Macam orang Hindu, tanasuh arwah. Mereka berbeza pendapat bila lepas seseorang tu mati ke mana arwah tu pergi. Tapi mereka sama pendapat sebenarnya tidak ada kematian, arwah tu terus hidup. Arwah tu akan hidup pada kelahiran yang akan datang. Sebab tu mereka percaya Imam Ghaib tu, Imam Askari tak mati, dia akan muncul di akhir zaman jadi imam. Dia jenis percaya lagu-lagu tu, reincarnation. Sebab agama Majusi dalam kerajaan Parsi, agama terakhir. Sebelum tu dah ada 6 agama awan, 6 agama mengarut. 6 tu mereka campur, mereka combine, mereka asimilasi, mereka adopsi. Yang terakhir tu baru agama Majusi. Agama Majusi ni dah campur macam-macam lah. Pengasas dia Majus lah. Orang yang nama Majus yang mengasas agama Majusi tu. Sebab tu agama ni nama Majusi. Reincarnation lah. Sebab tu dia kata di akhirat nanti, dekat hujung-hujung akhir zaman, bila Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi akan korek kubur Abu Bakar, Imam Mahdi akan korek kubur Umar, dan Allah akan sumpah dua orang ni jadi keldai dengan jadi hima. Imam-imam mereka akan naik atas keldai yang dicipta dari Abu Bakar, naik keldai yang dicipta daripada Umar. Dia ambil selipar dia sambil tunggang, ketuk-ketuk kepala Abu Bakar dengan Umar, disumpah jadi keldai. Sampai tahap tu mereka hina Abu Bakar. Sampai tahap tu mereka hina Umar. Nabi dah pesan, siapa yang caci maki, siapa yang cela sahabatku, maka dia bukan golongan kami. Dia bukan golongan kami. Tapi hakikat Imam Mahdi yang ditunggu, Imam 12 Syiah, siapa? Itulah. Imam Mahdi betul ke? Abang Jal. Abang Jal. Buka Imam Mahdi yang ditunggu. Karakteristik Imam Mahdi ada dalam kitab Al-Kahfi, dalam kitab kula ini. Bahawa Imam Mahdi yang bakal keluar tu akan berbahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Logik ke tak Imam Mahdi mari nak cakap bahasa kitab Yahudi, bukan cakap bahasa Arab?
Bila keluarnya Imam Mahdi, kalau ikut kulai ini, dia akan mengambil pemerintahan dan penghubungan cara Nabi Daud, bukan cara Nabi Muhammad. Jadi ni nak berhukum bukan berpandukan Al-Quran, tapi nak ambil ikut kitab Zabur Nabi Daud. Logik ke tak Imam Mahdi nak buat lagu tu? Maksudnya Imam Mahdi ke siapa agak-agak nak keluar? Tak faham lagi ke? Takkan sebodoh tu lagi kita? Yalah, Allahumma salli ala. Lepas reincarnation, sifat mereka yang kedua tak ada benda lain lah. Mereka mempercayai taqiyah, berahsia. Mereka akan taqiyah bila lemah, mereka akan tunjuk sifat sebenar bila mereka kuat. Lihat apa yang berlaku di Syria. Sampai ulama Syria turun kan, masa krisis yang besar, turun di Indo, turun di Malaysia, pesan, jangan sampai Malaysia jadi macam nasib kami. Dulu kami anggap mereka tu biasa-biasa, duk buat ritual, duk buat upacara dalam masjid dia, dalam tempat dia, kecil saja. Tapi bila mereka dah makin besar, mereka dah berkembang, akhirnya mereka bunuh kita balik. Sampai masa mereka boleh bunuh kita balik. Allah. Sebab mereka bukan Islam, mereka claim saja Islam, tapi hakikatnya agama Majusi adalah agama yang masih mempercayai dan mentuhankan serta mendewakan raja mereka, campur dengan sedikit ibadah Yahudi, campur dengan sedikit ibadah Nasrani. Apa yang tinggal Islam hanya nama. Allah. Kaabah pun hak jenis teruk, tak mari ke Mekah, dia buat Kaabah sendiri. Iya. Lepas tu ganjaran dia 40 kali ganda daripada datang haji Kaabah di Mekah. Oh. Lagu tu kita pun nak buat dah. Di balik pulau satu Kaabah. Biarlah dia 40, kita 10 tak padah. Siapa yang mari Kaabah balik pulau 10 kali ganda. Besar fadilat dia daripada Kaabah di Mekah. Dah alang-alang boleh buat Kaabah sendiri. Taqiyah. Sebab ini dikata sendiri oleh Imam Kulaini. Barang siapa yang tidak bertaqiyah, tidak ada iman bagi dia. Buka kitab Al-Khisar, karangan Ibnu Babuya Al-Qumi, jilid 1, muka surat 25. Siapa yang tidak bertaqiyah, tidak ada iman bagi dia. Taqiyah ni apa? Membohong. Membohong, menipu. Siapa yang tak menipu, tak ada iman bagi dia. Oh, lagu tu pula. Harus menipulah. Orang yang menipu tu beriman, orang yang cakap benar tu tak beriman. Dia jadi terbalik kok pula. Ingat, mereka mempertahankan Kisra Parsi. Khusra Perwes tu. Lah ni mereka kata Khusra Perwes tu mati masuk syurga. Sebab dia keturunan titisan dari Tuhan, keturunan dewa, wakil Tuhan di bumi. Padahal mereka tahu dah Kisra tu mati dalam keadaan Islam ke kafir. Kisra Perwes tu, hak kena bunuh ke anak dia Syeroya tadi, mati Islam ke mati kafir? Mati kafir. Tapi dia kata bila dia mati, dia tak diletakkan oleh Allah dalam neraka, tapi dia dimasukkan dalam syurga. Sebab dia keturunan dewa, keturunan titisan Tuhan. Siapa cakap? Ulama mereka cakap lah. Buka kitab Biharul Anwar, jilid 4, muka surat 41 baca. Jadi Ustaz Awani Muhammad ini juga sudah mempelajari juga gitu kan, kesesatan ataupun kesalahan-kesalahan, ya kebohongan-kebohongan yang ada pada Syiah seperti itu ya guys ya. Berani betul Ustaz ini, Masya Allah. Dan itu juga biar kita sadar gitu ya guys ya, bahwasanya mereka salah seperti itu. Jadi mereka itu bukan menunggu Imam Mahdi yang istilahnya sesuai daripada Islam seperti itu. Tapi yang seperti ini ya guys ya, yang mata satu itu yang ditunggu oleh kaum Syiah ini. Na'udzubillah ya Allah. Inilah yang diterangkan. Itulah Syiah. Jelmaan Majusi masa lampau. Mereka punya dendam ke Sumak yang tinggi. Selepas kejatuhan kerajaan mereka, hari ni dia dah jadi Syiah, dia dah kumpul dah. Hari ni belah barat hak ni. Hak ni barat, hak ni timur Syiah, hak terlekat terkekangnya Arab Saudi lah. Oh, di sini juga kita bisa menyinkronkan gitu. Jadi masuk gitu loh guys ya. Kenapa istilahnya dendam kusumat? Yo karena istilahnya dari Syiah sekarang itu saja membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar gitu ya guys ya. Allahu Akbar. Ternyata seperti itu ya.
Kita bukan apa, sebab dalam tu ada dua benda berharga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tunggu hatu je. Dan Nabi pun kata akhir zaman Kaabah akan diruntuhkan. Tu target. Kaabah akan diruntuhkan. Maka akan berlakulah kiamat selepas pada tu. Jadi hari ini propaganda nak menaikkan Islam. Jangan terkejut kalau orang ni, oh, Islam makin berkembang, Islam makin bercambah, ramai orang masuk di Eropah Islam hari-hari. Benar. Tapi ni tune dia. Dan hari ini Mayor of London pun, oh, bagusnya Mayor of London tampal subhanallah pada bas, tampal la ilaha illallah pada bas. Sebab nak tahu yang tersembunyi, kena faham yang zahir. Memang mereka nak angkat Islam tengah naik. Satu masa mereka akan angkat Islam makin berkembang, Islam makin membiak, Islam yang akan naik, mereka akan mengeluarkan satu kenyataan. Islam semakin besar, Islam semakin berkembang, Islam semakin membiak. Ini membuatkan kedudukan umat lain terancam. Bila kami dah rasa terancam dengan kekuatan Islam, sampai masanya untuk kita memulakan WW3. Wow. World War ketiga. Selagi Islam tak naik, Islam tak kuat, tak ada, seolah-olah tak ada bukti, tak ada benda yang kita boleh serang orang Islam. Jadi perlu angkat mereka dulu. Jadi jangan gembira sangat dengan permainan Islam tengah naik. Jadi Ustaz Awani Muhammad ini mengetahui apa di balik, ya kan, informasi-informasi ataupun Islam sekarang itu naik, ya kan, besar, kuat, macam itu. Oh, jadi jangan gembira dulu lah kita. Kita harus tahu, wah, ini Masya Allah IQ-nya ini, Masya Allah. WW3 ya, bukan WWE. WWE. Wow. Siapa pegang tali pinggang WWE sekarang? Ha. Siapa pegang? Siapa? Roman Reigns kan? WrestleMania terbaru. Dia sudah mengalahkan Triple H. Itu WWE punya cerita lah. Tapi kita kena ingat. Bila berlaku Perang Dunia Ketiga, inilah masa nak menggunakan senjata-senjata yang duk bina sekarang ni. Kan dia dengan Rusia lah ni duk... Harp mereka ada, peluru pandu itulah, tomcat itulah, jet pejuang ni lah, kereta kebai tu, macam-macam lah ni, rudal tu, rudal ni. Tunggu nak keluar saja. Dah bila perang, yang jadi mangsa, orang tak terlibat pun kena. Betul. Arab tu satu hal dah memang sasaran. Lepas tu dunia Islam hak lain lah. Ha, maksudnya lepas tu populasi dunia makin kecil, itulah tujuan mereka. Ha, masa itulah akan keluar tentera-tentera Imam Mahdi. Ha, itulah Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal. Sebab Dajjal keluar tak lama. Umur Dajjal tu panjang. Tapi umur lepas dia nyata cuma berapa hari? 40. Satu hari seperti setahun dah habis kita katakan. Satu hari seperti sebulan dah habis. Satu hari seperti seminggu dah habis. Hak betul-betul macam hari biasa kamu, 37 hari. Umur dia 40 hari je. 40 hari je. Memang dia umur panjang, tapi hak betul-betul zahir pada waktu macam kita 37 hari je. Hari ke 37 lingkuplah dia. Mati di tangan Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihis. Jadi lengkaplah cerita ni, Nabi Isa akan memerintah selama lebih kurang 7 tahun. Berapa tahun? Dia akan melengkapkan umur Nabi. Dia akan melengkapkan umur Nabi. Dia turun 33, umur Nabi berapa? 63, dia akan duduk 30 tahun. Lepas tu Imam Mahdi akan memerintah 7 tahun. 7 tahun kebanyakan riwayat. Lepas tu sambung dengan khalifah dan imam terakhir, iaitu dalam sejarah, dalam riwayat sebut Al-Qahtani. Mungkin gelaran tapi nama betul dia tak tahu. Nah, Al-Qahtani lah kalau kita tengok sequel Lord of the Ring hak terakhir tu. Hak lepas Dajjal jatuh, Dajjal kalah, ada seorang raja muda dengan isteri dia, puteri. Itulah gambaran Al-Qahtani lah. Allah, Allahu Akbar.
Akbar. Terus bagaimana ya guys, baru itu kiamat nanti? Sudah. Lepas pada khalifah ni jatuh, orang pada masa tu sudah tak kenal agama lagi. Kan Nabi kata orang tak semayang, orang tak baca Quran, orang tak tahu apa, sungguh dah. Ha, lepas tu tunggulah saat-saat berlakunya kiamat. Harap-harap nakkah kita duduk zaman tu? Tak. Bukan zaman kotor ni tu, zaman lepas tu. Nakkah zaman tu? Tak. Takut zaman tu pun mengucap tak apa nak pandai. Tak. Jadi nak zaman siapa? Sekarang. Kalau boleh ustaz duk cerita tu dahsyat sungguh, kalau mati awal lagi baguslah kot. Ada orang lagu tu. Ada orang pula, kalau zaman Imam Mahdi syok boleh bunuh orang Yahudi. Masalah bunuh orang Yahudi tak ada masalah. Sudikah Imam Mahdi nak ambil kita jadi tentera dia? Itu yang jadi masalah. Itulah. Kita semayang subuh pun tak berapa nak letak. Subuh pula gajah. Niat ada tak ada masalah. Niat ada tak ada masalah, bukan menafikan tu. Tapi tahap kita. Apapun hari ni kena start dah. Ha, ni baru basic ilmu eskatologi. Jelas ke tak ni? Jelas dah? Jelas. Faham dah? Saya nak suruh kita nak tengok lingkungan inner circle kita dulu. Lepas ni kita nak cerita dalam ni apa dia fitnah, apa dia propaganda, apa dia agenda, apa dia program dia apa. Ceritalah nak cerita apa pun. Tapi sekarang ni kita dah duduk kena lingkung dah. Memang kita bukan kawasan tu, kita duduk bawah. Tapi harap-harap di suatu masa kita akan jadi sebahagian daripada mereka-mereka yang membantu memperjuangkan agama ni, bukan orang yang meruntuh dan meranakkan agama ni. Sebab antara kumpulan yang paling kuat jadi tentera Al-Mahdi ialah dari kepada keturunan Bani Tamim satu hal, Bani Ishaq. Sebab itulah dalam solat kita, kita selalu mengulang dua kali syahadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Ibrahim. Dua kali kita ulang Sayyidina Ibrahim, dua kali kita ulang Sayyidina Muhammad. Untuk tujuan apa? Sebab ni nak memperkemaskan tentang dua keturunan inilah yang sebenarnya yang akan menjadi tunggak penyebab kepada kekuatan Islam akhir zaman. Jangan kita ingat hak keturunan belah Bani Ishaq tu, keturunan Bani Israel Yahudi hak jahat tu. Yahudi hak duk lani ni bukan Bani Israel betul. Hak ni mereka Yahudi Khazar. Hak kata jadi Viking tu, Yahudi Khazar, Yahudi apa lagi Safardi. Yahudi Khazar, Yahudi Safardi hak jadi Viking, hak tukar identiti mereka jadi Anglo-Saxon. Kononnya mereka Bani Israel Kaplikan, Bani Israel Tiruan. Mereka bukan betul-betul Bani Israel. Hak jahat lah ni, hak kita panggil Zionis tu. Faham ke tak ni? Faham. Angguk tu tak ada masalah lah. Saya pun tengok jam pun hampir pukul 10. Jadi saya berhentilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tahu sekarang guys, kita tahu di mana keletak-letak istilahnya, kenapa mereka seperti itu gitu kan. Ternyata bala apa dendam kesumat. Nah, seperti itu. Dan jangan kita berbangga dengan istilahnya kita dikuar-kuarkan sekarang. Agama Islam ini semakin kuat, semakin ternyata ada niat terselubung di dalamnya itu. Dan Ustaz Ani mengungkapkan semuanya di sini ya guys. Ya Masya Allah. Dan kita sudah mendengarkan tadi semuanya. Allahu Akbar. Ternyata itu maksud mereka. Wow. Dan apa namanya itu niat mereka juga sudah tersampaikan juga berarti dengan film-film. Dan filmnya itu juga sudah di ini sama Ustaz Ali Muhammad dikatakan bahwasanya ya seperti itu akan terjadi nanti. Berarti mereka sudah menerka dan sudah tahu yang akan terjadi di akhir. Sebenarnya mereka juga mempelajari betul sekali ya. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Auni Muhammad. Masya Allah, teman-teman juga yang sudah nonton video ini, makasih banyak. Jadi kita bisa tahu sekarang guys, Allahu Akbar. Mari kita persiapkan diri ya guys ya. Bukan kita pengen gitu, kita pengen menjadi tentara Imam Mahdi seperti itu. Akan tetapi apakah Imam Mahdi akan menerima kita? Yang katanya kata Ustaz Auni Muhammad, sholat subuh aja kita gak betah gitu kan, milih tidur daripada sholat subuh gitu kan.
Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Mari kita guys ya, berubah menjadi lebih baik. Ya, persiapkan diri kita untuk lebih baik lagi ya di akhirat kelak insyaallah ya guys ya. Jadi maksudnya di dunia ini kita berbuat kebaikan ya, senantiasa melakukan kebaikan supaya di akhirat kelak tuh kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Macam itu maksud saya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.